Assalamualaikum semuanya. Dadah. Ketemu lagi nih sama Ade, lagi ngapain? Ade Patan dan Kak Kuin. Mereka sekarang lagi main tenda-tendaan. Jadi untuk menghabiskan weekend ini, mereka pilih untuk main tenda-tendaan. Udah lama nih mereka gak main tendaan. Nah, biasanya kalau di tempat umum itu setiap malam minggu biasanya anak-anak kumpul di lapangan atau di fasilitas umum di Pasum. Kebetulan rumah umum ini menghadap ke Pasum. Nah, disitulah anak-anak semua di sini yang punya tenda berkemah di jalan sepanjang ruas RT umum di sini gitu. Dan setiap malam minggu itu biasanya rame banget. Berhubung sekarang lagi pandemi, jadi anak-anak biasanya pada main tendaan di rumahnya masing-masing. Ini salah satu kegiatan positif untuk mendukung anak supaya mereka tahu dan bisa merasakan gimana sih main tendaan itu. Nah, bermain tenda walaupun sederhana ternyata ini bisa membuat kedekatan secara emosional antara anak dan ibu atau ayah. Selama kita menemani mereka bermain, ini salah satu permainan yang disebut floor time ya. Sempat Umu bahas di beberapa konten beberapa minggu kebelakang tentang manfaat floor time. Ini adalah salah satunya adalah menemani mereka bermain di lantai. Jadi ini salah satu bermain yang paling efektif untuk jangan bisa dihancurkan. Dimainkan bersama-sama. Selain mendekatkan secara emosi antar ibu dan anak, bermain floor time juga bisa mengasah otak jangan. Anak menjadi lebih terampil. Ini bayi emang lagi lincah, lagi aktif-aktifnya. Sekarang udah mulai jalan, kalau ngerambat sih udah jago ya. Naik turun kursi, meja udah jago. Tinggal jalannya tinggal lancar nih. Masih nunggu keberanian yang full. Say hi. Ada Patan, say hi. Ade mana Ade? Selain itu, bermain tenda-tendaan juga ini manfaatnya bisa mengasah kreativitas si kecil loh. Ada Patan yang mana ya? Biasanya nunjuk aku gitu. Kakak Queen yang mana ya? Oke, sampai sini dulu kegiatan main tenda-tendaannya Kakak Queen dan King Patan. Nanti kita coba di lain waktu permainan apa lagi yang mereka coba. Nah, ini kan salah satu permainan sederhana yang bisa dilakukan bersama di lantai. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bonekanya nak. Ada peluk dong Mickey Mouse-nya. Itu Mickey Mouse-nya dipeluk kayak kakak lukin panda. Ada peluk, kakaknya peluk. Kakaknya peluk gak?